semuanya, hari ini aku mau bikin pisang nugget coklat keju. Salah satu camilan yang enak banget dan ini bahannya murah banget. Crunchy di luar, lembut di dalam. Yuk langsung aja kita bikin bareng-bareng. Di sini aku menggunakan pisang uli dan satu sisir ini harganya cuma 5.000. 250 gram tepung panir. 5 sendok makan tepung terigu. 'Untuk toppingnya, ini aku menggunakan keju parut. Dan juga choco crunch. Untuk topping bisa disesuaikan selera ya. Pertama-tama kita kupas dulu pisang ulinya. Ini kita belah menjadi dua bagian. Satu sisir pisang uli ini ada 12 buah pisang. Lakukan hingga semua selesai. Ini hasilnya banyak banget ya untuk pisang harga 5.000. Lalu kita buat adonan tepungnya. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga teksturnya sesuai yang kita mau. Untuk adonannya kita buat seperti adonan tepung pisang goreng. Pertama kita masukkan pisang ke dalam adonan tepung. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan tepung panir. Tekan-tekan tepung panir agar menempel dengan sempurna. Nah, ini untuk hasilnya. Ini kita bisa jual dengan harga seribuan per piece-nya ya. Lakukan hal yang sama hingga semua pisang habis. Ini pisangnya udah siap kita goreng, jadinya juga lumayan banyak ya. Siapkan minyak goreng, pastikan minyak panas. Jangan lupa dibalik agar pisang matang merata. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Untuk toppingnya sesuai selera, di sini aku menggunakan coklat crunchy dan juga keju parut. Taburi kejunya, makin banyak keju makin enak. Selesai, pisang nugget siap disajikan. Ini camilan yang paling enak banget. Anak-anak dijamin suka, cara buatnya juga simple. Salah satu ide jualan yang paling menguntungkan. Selamat mencoba di rumah.